Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beri tepukan pada beliau tuan-tuan. Dari Dewan ini tepukan gemuruh. Tepukan juga yang tidak dapat kursi, yang sanggup berdiri, tepukan untuk mereka. Alhamdulillah, saya mendoakan agar dapat kita terjemahkan supaya keberkesanan tugas dan pertanggungjawaban kita dapat dirasai oleh rakyat keseluruhannya, bukan hanya di kalangan pengundi-pengundi terdiri dari ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional. Rakyat harus merasakan keberadaan kita sebagai wira-wira IT UMNO dan Barisan Nasional. Kita tahu bahawa dalam dunia yang semakin berubah ini, sistem komunikasi konvensional telah berubah dengan sistem komunikasi bersemuka, komunikasi lisan, dan melalui paradigma komunikasi tanpa lisan. Ini suatu hakikat apabila globalisasi yang kita rasai gelombangnya bukan saja menerjah negara kita keseluruhannya, malah terjahan ini telah turut menampar minda, pemikiran dan emosi rakyat keseluruhannya, termasuk ahli-ahli UMNO dan pemimpin-pemimpin serta ahli-ahli Barisan Nasional. Dengan terjahan yang bergulung-gulung sebagai gelombang yang menampar dengan keras ini, tidak ada orang lain yang mampu untuk menolak gelombang itu, melainkan saudara-saudari yang berada di Dewan ini. Namun kita harus melihat keberkesanan dari usaha yang kita lakukan, bahawa isu-isu yang terfokus yang dibandingkan kepada kita adalah merupakan isu-isu sama ada yang menyentuh soal dasar, sama ada yang menyentuh soal pentadbiran. Terkesan dan hampir dipercayai adalah apabila ada pembunuhan perwatakan atau character assassination. Di dalam hal inilah persepsi yang wujud harus diurus dengan baik dan mustahil melalui sistem komunikasi konvensional dan juga komunikasi dengan lisan atau komunikasi bersemuka dapat kita tangani. Maka Zero IT inilah dengan keberadaan saudara-saudari merupakan wira-wira yang sentiasa berada di garisan hadapan untuk menanggapi, untuk menguruskan persepsi, kerana kini masyarakat adalah merupakan masyarakat yang mempunyai pemikiran yang berbeda. Bukan hanya berapa yang likes, apa yang kita bandingkan, yang penting bukan validity saja, tetapi keberkesanan kepada message atau risalah atau pesan yang kita mahu sampaikan. Maka kajian-kajian kualitatif dan bukan hanya kuantitatif hendaklah dilakukan untuk melihat keberkesanan apa yang kita lontarkan. Bottom line kita, garis bawah untuk kita melakukan adalah apabila keputusan pilihan raya diumumkan. Oleh yang demikian, apa yang harus kita terjemahkan dengan komitmen, dengan iltizam kita ialah untuk menyusun, mengikut cita rasa kumpulan sasaran dan khalayak yang kita mahu dekati bagi menjawab persepsi yang harus kita uruskan dengan sebaik-baiknya.
apa yang telah berlaku di dalam PRU ke-13 dan 12 yang lalu. Mungkin kita akui dari segi komunikasi tanpa lisan kita mempunyai banyak kelemahan, tetapi dengan wujudnya Biro IT yang difungsikan oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Mazlan, didokong oleh saudara-saudari ini bukan saja di sini, malah seluruh negara, saya yakin persepsi ini dapat diuruskan.